Teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di persawahan dan rencana kita akan berburu. Dan tidak lupa saya ditemani oleh ditemani oleh Matahari Pucat. Seru banget deh. Asli. Banyak lumpur nih. Banyak lumpur ya. Tadi angkat-angkat apa, Kang? Tadi pipis. Waduh, masa tadi kita di dalam air kok. Rasanya kok di dalam air, di bawah kok anget. Anget banget ya. Kang Dede kan kencing ya. Betul. Oke teman-teman, tidak lupa saya ditemani oleh Matahari Pucat. Guru. Guru dari Matahari Pucat. Dan Ega dari Matahari Pucat. Ini rencana mau ngubek-ngubek empangnya Wantur. Dan kebetulan semalaman ada kabar dari petani atau Wantur, teman-teman. Ngeluh. Petani ngeluh. Jadi petani di wilayah sini kebanyakan mengeluh karena petani di sini adalah kebanyakan petani ikan ya. Ikan, betul. Keluhannya apa, Kang, kalau boleh tahu, Kang? Banyak sama jalur sini. Selain biawak, selain otter atau berang-berang, di sini juga banyak bulus atau labi-labi. Oh, jadi di sini tuh hamanya adalah bulus. Bulus. Jadi petani banyak mengeluhkan panen mereka berkurang karena adanya bulus. Betul. Dan laporin ke Kang Dede Inun. Betul. Jangan kebentaran dong. Dingin ya? Dingin. Ya udah teman-teman, biar enggak dingin, kita langsung trekking, kita jalan-jalan, kita acak-acak. Jadi caranya kita bongkar-bongkar tanah di dalam seperti ini, teman-teman, lihat. Nah, karena dia di dalam tanah ya, Kang. Nih dapat satu nih. Tuh. Oke, teman-teman, berita besar. TikTok adalah aplikasi video pendek nomor 1 secara global dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini, teman-teman. Sekarang ini program TikTok ajak teman kembali lagi, kalian bisa mendapatkan banyak uang dan hadiah hanya dengan mengajak teman mendownload dan bergabung di TikTok ini, teman-teman. Caranya gampang, tinggal kita klik RP di pojok kiri atas. Setelah untuk teman yang Anda undang sudah bisa mendapatkan 1 juta. Iya, teman-teman. Ya, hanya itu, semakin banyak yang kita undang, semakin tinggi pula poin yang dihasilkan, teman-teman. Nanti bakal ada hadiah besar atau big prize untuk yang paling banyak banget mengundang teman. Dan selain itu, Anda juga bisa menyelesaikan tugas sponsor. Tinggal klik. Anda akan mendapatkan poinnya, teman-teman. Dan saya juga udah ngeklik, teman-teman. Terus bawahnya tonton video doang. Kalian bisa mendapatkan sampai poin maksimal perharinya 30 menit, teman-teman. Keren sekali, kan? Nah, langsung aja kita undang teman, oke? Klik undang, lalu pakai kode. Yang ini oke, kodenya, teman-teman, lihat. Nah, seperti ini. Gampang, kan? Tinggal kita download dan praktekkan, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita lanjut videonya. Tuh, lihat. Lumayan. Oh, lumayan. Oh, mantap. Mantap. Nih. Lihat tuh. Dapat lagi. Banyak nih. Banyak banget. Pegang lagi. Ini nih. Tangan lu bener-bener lo. Apaan? Gue deh tadi ngerogoh-rogoh. Kayaknya dia doang tahu indikasinya, kan. Kita harus diraba-raba pakai insting, pakai rasa. Nah, seperti ini nih. Lihat. Sep. Tuh. Buh. Bener dewa nih. Keren.
Dapat enggak, Guru? Enggak dapat, Ah. Kenapa nih? Ini apa nih? Ada dua. Dua. Oh, dapat lagi. Nih. Tuh. Wah, dua. Lihat dua. Wow, cantik sekali. Kayaknya cukup nih teman-teman. Soalnya saya udah lapar. Mulai lapar. Oke, jadi kita olah ya, Kang. Kita olah. Kita makan nih, Kang. Kita makan. Belum pernah nih. Nantangin, Kang. Yaudah teman-teman, lanjut. Bonding lu ikannya, bonding. Tuh. Jadi bener-bener ya Kang Dede ini nih sama binatang tuh dekat banget ya. Jadi semua binatang liar tuh bisa dekat sama Kang Dede. Gak cuma ular ya. Semua loh. Coba kamera bisa di zoom. Kontak gue pasirnya. Bisa di zoom. Fokus. Kelihatan. Yaudah, ini namanya kromosom. Nih ya teman-teman, ini hasilnya. Ada yang kecil juga, ini kecil banget nih. Ini kayaknya gurih banget nih. Gurih banget nih. Jadi gini Kang, jadi burus ini mau kita olah gitu Kang. Terserah. Kan gini Kang, kalau di sini kan sebagai hama ya. Hmm. Jadi lebih baiknya kita olah makan aja. Cuma kayak kecilan dong ini mah. Justru kecil itu gurih. Oh gitu. Liarnya. Kang, kita dari tadi belum makan Kang. Oh gitu. Cuma ada ini. Ya nggak apa-apa. Kita goreng kering. Gimana Kang? Goreng kering. Boleh. Jadi untuk Kang Dede Inun ini sudah setuju nih. Oke teman-teman, dikarenakan ini tamu, jadi saya harus ngerajain tamu. Oh. Jadi si kecil juga kita harus diolah teman-teman. Betul. Gak apa-apa kecil juga, yang penting gurih banget dan keren banget. Jadi nanti kita akan goreng ini Kang. Ini digigit nih. Oh. Ada di dua gigit nih. Oh kenabit. Ada di sini kita mau gigit. Aduh. Bukan. Ini asli gigit. Hei kabur deh. Hei. Lihat coba. Hei. Wah lumayan goreng kering enak banget. Dapat ikan, dapat mulus. Ini enggak ya? Ada. Gigi. Ada. Gigi. Ega lagi dikerjain sama Kang Dede. Untuk merasakan gigitan bulus kecil ya. Rasanya gimana, Kang? Sakit aja. Sakit. Kayak dijepit gimana sih? Yaudah Kang, yuk kita olahin Kang. Yuk. Ah. Lanjut. Kalian dapat makanan. Lu gigit gua, ntar gua gigit lu. Oke teman-teman, kita bikin pesannya. Saksinya mah tahu gitu hadirin. Rek Pak Ustadz, Rek Pak Kiai, Rek Pak RT, Pak RW. Kayak cukup. Oke teman-teman. Lihat, mentari pucat dengan gayanya dia pakai kompor. Kalau saya pakai alat tradisional, teman-teman. Dia nggak tahu masak apa. Kalau saya udah dapat ini nih, ikan mas. Kang Dede, ciri khasnya matahari pucat adalah mengidentifikasi minyak sini udah panas atau belum. Matahari pucat punya caranya. Kayak gimana? Jadi untuk mengetahui minyak ini sudah panas atau belum, matahari punya caranya, Kang Dede. Caranya adalah seperti ini, Kang Dede. Anjir, kialan. Udah panas tandanya, Kang. Oh, itu udah panas tandanya. Namanya minyaknya udah panas. Oh, gitu. Udah boleh dimasukin makanannya. Gitu, Kang. Itu ciri khas matahari pucat. Tinggal masukin dalam makanannya. Oh, gitu? Gitu, Kang. Mau goreng apa? Bulus, jadi bulus goreng. Bulus goreng. Oh, potong dulu, kasih ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Kang Dede
mengolah ikannya. Ikan mas. Ini jadi matahari pucat mengolah bulusnya. Bulus. Kalau bulus kecil saya nggak tega ya. Kalau bulus besar tuh sering saya masak. Masak enak ya. Gitu. So kalau kecil mah nggak tahu tuh rasanya kayak gimana. Oh, renyah. Renyah. Dulu saya pernah nyobain. Oh gitu. Dulu nih ya. Bulus itu kalau digoreng secara kering itu indikasinya adalah bunyi kencak-kencak, itu berarti namanya renyah. Oh gitu. Gitu. Nah, bulus ini mempunyai bahasa Latin. Nah, ini, nah, Latin, ini kan, bahasa ini. Latin. Nah, nah, jadi dia juga udah betul. Tinggal di sini udah lama belum tahu kan bahasa Latin. Betul, betul. Bulus ya. Bulu punya. Jadi dia single parent. Gitu. Bulus, single parent. Enggak punya bapaknya. Oh, Palus. Palus. Nah, jadi namanya single parent jadi bulus. Oh, bulus. Nah, bahasa Latin dari bulus ini adalah Lycratus nacratula istrasta. Itu nama bahasa Latinnya, Kang. Gitu. Nah, Kang Dede jadi pintar kan? Setelah mengetahui bahasa Latin dari bulus ini. Ya udah, Kang. Edukasi ini. Ini nanti kita akan sembelih dulu. Betul. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, kita goreng. Oke. Ya udah, Kang. Yuk, kita olah, Kang. Ya udah. Ya. Saya ngolah ikan dulu. Ini dari warna itu nih, cakep. Oke teman-teman, sambil nunggu ikan ini matang, sambil nunggu si bulus baby ini matang, kita bikin sambal dulu teman-teman. Masak apaan tuh dia? Kita pokoknya matarin pucat ya, gak mau kalah nih. Karena kita ikut kontes MasterChef nih. Iya. Kuncinya kita adalah ini. Lanjut, kita ulak. Tuh, lihat. Seperti ini. Dia ngulak kayak ibu-ibu. Oke teman-teman. Tuh. Wih, udah matang. Wow, cantik sekali. Waduh, aduh mio. Si basi ya. Dan tarat, lihat. Mantap sekali. Gosong kayaknya tuh. Keren nih. Oke teman-teman, ikannya udah matang, nasinya juga udah bawa dari rumah, kita tinggal makan. Ayo guru Ega. Oke teman-teman, sebelum kita makan, pertama-tama kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Harumnya. Oke teman-teman, kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil aja. Sok, ambil aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bagian nasinya dulu. Cocok sambal seperti ini, teman-teman. Enak. Nyoba enggak? Ini. Boleh? Kan. Kayak cucu. Enak. Pahit. Pahit.
banyak ya. Banyak kan? Kan aja, bawa air enggak? Ada nih. Ya. Boleh minta? Sok, boleh. Ini masih kayak cekek. Masih di kacang. Sedih aja. Alhamdulillah, enak banget. Asli. Jadi tangkapan dari alam tuh memang sangat nikmat ya kalau dia. Wah. Habisin enggak apa-apa, habisin. Apaan lu? Minumnya habisin enggak apa-apa? Enggak apa-apa, sok. Enak yang ada dia. Jadi ya, wah pedes banget untuk teman-teman. Jadi bulus itu di sini tuh sebagai hama ya. Hama. Jadi kita ini salah satu membantu petani memberantas hama ya. Karena banyak laporan dari warga sekitar, petani ini banyak mengeluhkan nih, jadi hasil panen mereka berkurang. Kenapa? Karena ikan-ikan bibit yang mereka tanam ya, ketabui itu habis. Jadi nggak sampai besar dia udah dimakan. Betul. Jadi di sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Coba lagi, Ru. Ya, bah. Itu banget sambalnya. Wih, kita belum nyobain sambal Kang Dede loh. Kok, coba. Lumayan gurih ya? Gurih. Wah. Akhirnya emang gak enak, tapi kita haus. Oke, teman-teman, lihat. Ikannya habis. Udah, mau lagi gak? Hah? Udah kenyang? Udah kenyang, Kak. Kang Dede. Yap. Jadi, kita survival di tempat Kang Dede nih. Sungguh sangat nikmat ya, Kang Dede. Nikmat ya. Sekali. Karena sesuatu itu dapat dari alam. Kita olah di alam. Di alam, betul. Nah, sungguh sangat nikmat yang Dedek. Segala sesuatunya langsung dari alam, itu emang nikmat. Tenang ya. Endol. Endol ya. Jadi kita terima kasih juga nih sama Kang Dede nih udah diajak ke tempatnya Kang Dede. Berburu hama petani. Tapi rasanya gimana tadi? Wah. Jadi mantap. Untuk yang belum tahu rasa bulus itu ya. Dia memang nggak bisa kering kak Dede ya, agak berlendir. Betul. Dan pas digigit itu ya, ada keluar cairan. Betul. Keluar cairan. Kayak ingus ya. Betul. Ya, betul sekali. Dan begitu lama itu ada pahitnya. Betul. Itu kayak empedu. Tapi jelasnya pahit. Tadi kagak kita siangin. Emang gak usah disiangin. Butuh. Tapi enak. Enak. Next time kita boleh lagi ya ambil bulus ya. Boleh. Cuman harus yang gede. Oke, yang kecil kita udah ngerasain ya. Kita next time cari yang gede. Oke, teman-teman. Dikarenakan nasinya habis, bulus babynya juga habis, ikan bakarnya juga habis, kayaknya kita sudahi dulu dah. Oke. Soalnya kita udah kedinginan, ya, udah kenyang juga ya. Waktunya juga udah mulai petang, bentar lagi ada maghrib. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah dah.